Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk minggu ni, BDP Sains Komputer Tingkatan 4, cikgu akan buat sedikit ulang kaji ataupun cikgu akan buat sedikit penambahan tentang apa yang telah cikgu ajar daripada minggu-minggu sebelum ini. Jadi topik akan cikgu cover pada minggu ini ataupun topik akan cikgu ajari pada minggu ini masih topik yang sama, iaitu berkaitan topik 3.0 interaksi manusia dan komputer. Jadi kalau sebelum minggu ni cikgu bahagikan kepada 3.1 reka bentuk interaksi dan 3.2 paparan dan reka bentuk skrin. Jadi untuk ulang kaji pada minggu ini, cikgu akan sentuh kedua-dua topik melalui slide ataupun presentation daripada buku yang berlainan lah. Jadi supaya anak-anak murid dapat memahami dengan lebih jelas, dan jika cikgu ada tertinggal dan tidak mengikut buku teks, jadi anak-anak murid dapat top up lah pengetahuan-pengetahuan yang belum dimiliki oleh semua anak-anak murid. Okay, jadi kita tengok kepada definisi dulu. Okay, definisi, apakah reka bentuk interaksi? Okay, jadi yang pertama ni kita tengok merupakan satu aspek yang penting dan perlu dititik beratkan semasa membangunkan produk ataupun aplikasi. Jadi kalau sebelum ni cikgu sudah sentuh bahawa reka bentuk interaksi ni adalah untuk membolehkan interaksi antara manusia dan komputer. Jadi manusia dan komputer nak berbicara, dia tak boleh bercakap. Jadi dia menunjukkan ataupun digambarkan melalui antara muka yang terdapat di skrin. Jadi antara muka yang terdapat di skrin yang boleh disentuh oleh manusia di skrin tersebut, itu kita kenali sebagai reka bentuk interaksi. Tujuan dia supaya manusia dan komputer ataupun manusia dan handphone dan semua perisian dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi reka bentuk yang menarik dan mudah digunakan untuk membuatkan pengguna selesa dan seronok apabila menggunakan produk tersebut. Kita tengok yang pertama, apakah reka bentuk? Reka bentuk iaitu susunan atau teks. Teks tahu kan? Gambar, butang. Butang ni bahasa Inggeris button kan? Butang ataupun button. Button-button menu, button exit. Mana-mana button lah yang terdapat dekat perisian tersebut dan menu yang terdapat dalam sesuatu produk. Itu adalah reka bentuk. Interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi adalah tindakan manusia. Tindakan manusia ni kita lah kan, semasa menggunakan produk tersebut. Tindakan manusia dia apa? Contoh dia nak tekan butang print ataupun dia nak mencetak sesuatu, dia tak boleh cakap komputer cepatlah cetak maklumat yang saya nak sampaikan, tapi dia akan menekan ataupun mengklikkan klik butang cetak ataupun butang print. Jadi bila kita klik butang ni tadi button kan. Jadi butang ni atau button, jadi itu adalah interaksi lah antara manusia dan komputer. Apakah reka bentuk interaksi? Reka bentuk interaksi bertujuan untuk membenarkan pengguna untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan produk ataupun aplikasi. Okay, itu reka bentuk interaksi. Jadi ini nota ni adalah lebih jelas lah kepada anak-anak murid untuk difahami. Jadi jangan lupa tulis dalam buku tulis awal supaya nanti katakan naik sekolah ada periksa dan sebagainya, jadi boleh mudah untuk awak jawab. Okay, yang kedua, yang pertama kan saya dah sentuh sebelum ni juga, kita buat ulang kaji. Yang kedua, prinsip reka bentuk interaksi. Okay, ini yang kedua. Okay, prinsip yang pertama, konsisten. Apa konsisten? Maksudnya kedudukan layout setiap muka surat, antara satu muka surat dengan muka surat lain adalah sama. Dia tak berbeza. Jadi kita apabila konsisten, kita nak pergi ke muka surat yang seterusnya, kita senang untuk pelajari. Ataupun kita tengok sekali, kita dah faham. Tak adalah kita terpinga-pinga apakah yang ingin disampaikan. Okey, yang kedua, kebolehan membuat pemerhatian. Jadi maksud kita tengok sekali, kita dah faham. Yang ketiga, boleh dipelajari. Yang keempat, kebolehan untuk menjangka. Jadi kita tengok, kita dah boleh agak apa yang akan
berlaku. Okey, yang kelima, dia ada maklum balas ataupun search ataupun feedback ada dekat laman web tersebut. Supaya apa supaya sebarang penambahbaikan ataupun sebarang kekurangan dapat diatasi apabila pembangun PCN tersebut ataupun pembangun aplikasi tersebut untuk membangunkan PCN pada masa akan datang ataupun pada masa yang seterusnya. Okay, itu yang kedua di dalam topik yang terbentuk interaksi. Ini tadi saya dah terangkan. Ini nota dia. Jadi pelajar boleh ni kan, nanti boleh apa? Boleh pauskan dia kan apabila nak buat nota masing-masing. Jadi konsisten. Jadi ini perlu pelajar hafal lah prinsip-prinsip ni. Prinsip yang terbentuk interaksi ni perlu pelajar hafal, kerana dia nanti mungkin keluar soalan bahagian A. Bahagian A kan dia minta apakah 5 prinsip yang terbentuk interaksi. Kalau soalan bahagian B, huraikan prinsip-prinsip yang terbentuk interaksi. Jadi berdasarkan perangan dan nota ni, jadi nanti anak-anak saya ataupun anak-anak murid saya boleh memberi jawapan yang baiklah apabila menjawab soalan-soalan peperiksaan. Okay, kita next sambung yang seterusnya di dalam 3.1. Kenapa interaksi manusia dan komputer diperlukan? Okay, yang pertama, mendapat permintaan dalam pasaran. Sebab apa? Pengguna akan membeli produk yang user-friendly lah. Mana produk yang tak user-friendly, pengguna takkan beli kan. Contohnya kalau kita lihat 10 tahun lepas, kita lihat Nokia kan. Telefon Nokia adalah telefon yang mendapat permintaan tinggi dalam pasaran. Tetapi pada masa ini, kenapa Nokia tak laku? Kenapa Nokia tidak mendapat permintaan tinggi? Kerana Nokia tidak mengikut kehendak pelanggan. Dia lebih kekal kepada dia punya stereotype kan. Stereotype tidak user friendly, tidak ada touch screen button, touch screen tidak menggunakan butang dan sebagainya. Jadi menyebabkan Nokia tertinggal jauh daripada pesaing-pesaing yang lain. Ini lebih kurangnya kan. Yang kedua, meningkatkan produktiviti. Yang ketiga, mengurangkan kos lepas jualan. Yang keempat, mengurangkan kos pembangunan. Yang kelima, mengembangkan aktiviti dan menambahkan pengalaman manusia. Dan yang terakhir ataupun yang keenam adalah pengkomputeran sosial. Jadi ini adalah 6 sebab kenapa perlunya interaksi antara manusia dan komputer. Tengok apakah kaedah-kaedah nak nilai produk. Tadi kita ada temu, cara temu. Apa tujuan nak nilai produk? Supaya kita dapat melakukan penambahbaikan. Penambahbaikan kan? Jadi yang pertama, kita boleh buat temu buat, pemerhatian, soal sidik, pembincangan kumpulan dan kita pun buat refleksi lah. Daripada semua, kita buat refleksi apakah penambahbaikan yang boleh dilaksanakan. Jadi nota-nota ni, yang komplit ni nanti saya akan tunjukkan ataupun bagi kepada semua anak-anak murid dalam Telegram kelas. Yang penting, awak ingat apakah kaedah-kaedah dia. Temu puan ni macam mana? Pemerhatian ni macam mana? Soal sidik ni saya telah sentuh pada saya punya pembincangan yang lepas kan? Soal sidik. Apakah bawah-bawah soal sidik? Yang paling senang kita menggunakan questionnaire. Soal jawab ya ataupun tidak. Pembincang ahli kumpulan. Dan yang terakhir adalah refleksi. Okay, itu habis 3.1. Kita ulang kaji je kan? Jadi saya punya penerangan adalah lebih cepatlah supaya kita boleh masuk kepada topik-topik yang seterusnya. Okey, kita sambung 3.2, paparan dan reka bentuk skrin. Apakah maksud paparan dan reka bentuk skrin? Okay, jadi paparan dan reka bentuk skrin memainkan peranan yang penting dalam membangunkan sebuah program ataupun perisian. Jadi reka bentuk yang mudah, lengkap dan mesra pengguna perlu dititik beratkan. Kita tengok yang pertama, proses reka bentuk skrin berlaku macam mana? Okay, yang pertama, mengenal pasti keperluan interaksi. Yang kedua, membangunkan reka bentuk alternatif. Kita kenal pasti, lepas tu kita tengok apakah alternatif yang boleh kita buat. Yang ketiga, membina prototipe. Yang keempat, membuat penilaian reka bentuk interaksi dan produk. Jadi yang ni awak kena ingatlah satu-satu ataupun senang kata benda ni kena hafal lah kan. Sains komputer ada, sains komputer ni ada benda yang perlu awak hafal dan ada benda yang perlu awak menggunakan logik akal ataupun logik fikir masing-masing lah.
Tapi sekarang untuk yang ini, awak gunakan logik, awak gunakan daya pemikiran awak untuk menghafal. Jadi kena hafallah. Yang pertama, apakah proses kebentuk interaksi? Mengenal pasti keperluan interaksi. Apakah keperluan interaksi? Ha, kita tengok keperluan produk. Yang kedua, membangunkan kebentuk alternatif. Ha, yang ketiga, membina prototype. Prototype ni dia punya pembangun, dia punya model kan, ataupun dalam kata mudah model lah, prototype. Yang keempat, membuat penilaian ke atas reka bentuk interaksi. Ha, ni yang keempat dia. Jadi saya rasa anak-anak murid nanti saya, kalau tak berapa nampak, nanti saya share dalam grup kelas saya lah. Okay, jadi boleh cari dalam grup kelas saya, nota-nota ni. Okey, kita tengok contoh. Contoh dia macam mana? Kita nak buat program mengira dua nombor. Jadi kita nak hasilkan prototype. Ha, prototype ni, prototype ke bentuk skrin ni, saya dah tunjuk dekat pembelajaran yang lepas. Jadi ni cuma kat sini saya nak tunjuk bagaimana nak membuat refleksi dia kan, ataupun proses ke bentuk interaksi ini berlaku. Yang pertama kita kena pasti, apakah keperluan kita? Keperluan kita nak ni membangun, mengira dua nombor. Bangun reka bentuk. Ha, reka bentuk, contoh reka bentuk saya dah ada kan minggu lepas. Saya dah tunjukkan sebelum, pada pengajian sebelum ni. Jadi mungkin akan ada satu lagi reka bentuk alternatif. Dengan contohnya sekarang button, button mungkin pada yang asal kita pada kedudukan A. Tetapi alternatif kita, button kita atau butang kita adalah pada kedudukan B dan sebagainya. Itu contoh-contoh dia lah. Abang nanti boleh tengok balik video saya yang lepas pun kalau tertinggal, kalau tak berapa nak faham. Okey, yang ketiga, membincangkan laporan. Ha, laporan ni, ini laporan ataupun refleksi. Laporan dalam bentuk kuanti. Apakah kuanti? Kuanti adalah dalam bentuk pengiraan, penilaian untuk mengukur keberkesanan produk secara sistematik. Ada feedback. Ada feedback kan? Ada tadi kita nak dapatkan juga feedback. Jadi daripada feedback ataupun daripada respon-respon yang diberikan oleh responden, kita perlu buat analisis lah. Daripada analisis tersebut, kita dapat mengetahui apakah kelemahan-kelemahan yang ada pada produk kita. Jadi ini contoh dia lah. Boleh dianalisis daripada data, dia boleh daripada pengguna dan tahap kepuasan mereka seperti dalam soal sidik ataupun temu bual. Jadi soal sidik temu bual ni, soal sidik awak dah pernah buat, contoh-contoh soal sidik ni, tengok dalam buku tak ada, ataupun awak sendiri dah alami contoh soal sidik ni apabila awak melaksanakan kerja khusus ataupun kerja lapangan sejarah dan geografi semasa PT3. Temu bual ni berbual macam biasa, tetapi dia ada soalan-soalan yang tersendiri. Jadi saya rasa itu sahaja penerangan ataupun kongsian saya pada minggu ini. Jadi saya rasa anak-anak murid boleh berpuas hati dengan penerangan saya. Jadi mana-mana yang tak berapa nak faham, tolong tanya saya, jangan malu, jangan segan, kerana masa tidak menunggu semua anak-anak murid. Semoga kita berjumpa lagi pada masa-masa akan datang dan pada video-video saya pada masa akan datang. Okey, jadi semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.